Konflik menjelang suksesi Puramangkunegaran mencuat terutama antara pihak Gusti Pawondra di satu pihak dengan kubu lain permaisuri Gusti Kanjeng Putri Priska Marina beserta putranya Bri Cokroutomo. Munculnya konflik dua kubu itu tidak kondusif untuk suksesi atau pergantian kepemimpinan di Puramangkunegaran yang didirikan oleh Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said tahun 1757 atau 265 tahun yang lalu. Sesuai budaya Jawa, faktor harmoni keselarasan itu sangat penting. Dikhawatirkan belum jumeneng nata atau adipati sudah memunculkan konflik, maka perlu dicari sosok figur kandidat Mangkunegara ke-10 yang terbebas dari konflik. Menurut pegiat budaya Mangkunegaran Raden Surojo, figur yang selama ini relatif bersih dari konflik ada pada kandidat Mangkunegara 10 yakni Kanjeng Raden Mas Haryo Roy Rahajasa Yamin. Raden Surojo mengatakan sebagai pimpinan adat budaya sekaligus panutan bagi segenap kerabat Mangkunegaran yang didirikan melalui peperangan panjang Pangeran Sambernyawa didukung punggawa baku Kawan Dosa melawan penjajah. Figur Mangkunegara 10 haruslah yang terbaik, berwibawa, bisa mengayomi kawula, punya kemampuan manajerial, dan itu nampaknya hanya pada Kanjeng Roy Rahajasa. Raden Surojo seraya menambahkan sebagai pengageng Mangkunegaran ya harus bisa mengatasi masalah konflik, bukan malah menjadi bagian dari konflik itu sendiri. Menanggapi lontaran tajam Gusti Pawondra yang ditulis Gusti Pawondra di Instagram pribadinya, diakui Surojo mengagetkan sejumlah kalangan. Pawondra yang menilai Bri Cokroutomo adalah boneka dari ibunya. Juga adanya isyarat Pawondra terhadap Bri bahwa Pawondra adalah putra tertua dari ayahanda Mangkunegara ke-9. Sementara Bri bukan berayah Mangkunegara ke-9. Pawondra seakan curiga bahwa Bri bukan putra Mangkunegara ke-9. Pawondra menilai ibu tirinya yang notabene permaisuri Mangkunegara ke-9, Priska Marina dianggap ingin terus berkuasa. Hal itu tersirat ada problem yang lebih besar muncul di Puramangkunegaran. Ternyata problem di Puramangkunegaran layaknya gunung es. Selain adanya keterpurukan ekonomi, menyusul diambil alihnya dua pihak gula milik Mangkunegaran yang menguntungkan yakni pabrik gula Tasikmadu dan Colomadu, sumber penghasilan utama Puramangkunegaran yang hilang.
Ternyata ada problem lain, yakni ketidakharmonisan Putra Mangkunegara 9 dari istri Sukmawati, yakni Gusti Paundra dan adiknya Gusti Menur, yang berseberangan dengan ibu tirinya yang berstatus prameswari, yakni GKP Priska Marina, dengan putranya Gusti Bri dan adiknya Gusti Asilasura. Suroja menyarankan kalau konflik terus meruncing antara kubu Paundra melawan kubu Bri, maka jalan tengah pilih calon yang tidak terlibat pusaran konflik, yaitu Kanjeng Roy Rahajasa. Memilih pengagung Pura Mangkunegaran di era milenial sekarang ini problemnya lebih complicated alias lebih rumit. Meski juga bisa dibuat mudah bila sosok kandidat Adipati Mangkunegaran menguasai masalah dan dapat melakukan telaah manajemen prioritas untuk menyelesaikan masalah yang kini dihadapi seluruh kerabat Mangkunegaran. Kehadiran Roy yang dikenal ahli ekonomi bisa diibaratkan saat pemerintahan Mangkunegara ke-5, di mana saat itu perekonomian Mangkunegara terpuruk, banyak berutang ke berbagai pihak. Akhirnya Mangkunegara 5 digantikan oleh adiknya yang dikenal ahli manajerial perekonomian dan militer, yakni Gusti Raden Masuyetno, yang akhirnya bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-6. Di bawah kendali Mangkunegara ke-6, situasi perekonomian Pura Mangkunegaran yang sangat terpuruk bangkit lagi, bahkan hutang-hutang yang sempat menggunung akhirnya dilunasi.